Halo, selamat siang. Ya, kapanpun Anda menyaksikan video ini ya. Bisa malam, bisa sore, bisa pagi, bisa subuh, bisa siang. Saya Whiting, kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai adanya simpang siur bahwa Goja Alpha, yang Goja yang lebih terkenal, itu mengeluarkan warna-warni transparan cube 3x3x3. Saya ingin mencoba mengklarifikasi beberapa orang yang mungkin belum tahu. Jadi dari China sendiri, merek Goja yang memproduksi puzzle itu ada dua. Sampai detik ini yang saya tahu ya, mungkin ada lain, tapi yang saya tahu adalah dua. Yang pertama adalah Goja Alpha, di mana tempat produsen 3x3 yang belum lama ini juga bekerja sama dengan Mr. Haiyan Zhuang menciptakan Alpha 1 sampai dengan Alpha 5 juga dengan Haiyan Cube, yaitu dengan lambang Alpha Goja seperti ini. Ya, mungkin ini versi besarnya. Oke, ini yang hitam terbaca Guo, dan yang ini adalah yang merah, yang seperti pedang ini ke bawah, ini adalah Jia. Dimana artinya Guo adalah negara, dan Jia ini lebih ke arah mempersenjatai atau to put armor dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Goja yang Alpha yang kita kenal, banyak cuber kenal adalah seperti ini. Sedangkan Goja satu lagi yang belum lama ini juga sempat terjual di Indonesia dan sempat beberapa seller menjualnya adalah Goja juga. Memang benar namanya Goja, tapi penulisannya berbeda. Sama Go-nya, tapi Jia-nya seperti ini, yang artinya indah. Terbacanya Goja juga, namun ya seperti Anda tahu, pelafalan bahasa Cina itu ada yang pelafalan penyebutannya sama, tapi tulisannya beda dan mempunyai arti yang berbeda. Mereka hanya biasa membedakannya dari intonasi nadanya saja dan konstruksi kalimatnya. Jadi ada dua Goja. Goja yang satu adalah seperti ini, yang baru. Ya, nggak tahu ya baru atau nggak, tapi baru-baru terjual di Indonesia ini, mungkin baru sekitar 2 bulan belakangan ini. Gojanya seperti itu. Oke. Okay. Dan Goja yang lama seperti ini. Jelas ini adalah dua produsen yang berbeda. Jelas sekali bahwa berbeda. Karena keduanya tidak menggunakan logo saling berseberangan. Jadi Goja yang Alpha hanya menggunakan lambang seperti ini dimanapun, di setter caps, di stiker, di box, di buku manualnya, bahkan sekalipun yang terdapat pada A4, itu semua lambang Gojanya adalah seperti ini. Sedangkan yang Goja satu lagi adalah lambangnya seperti ini. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa ini bukanlah Goja Alpha. Jadi Goja, tapi mereka menyebutnya Goja Magic Cube, bukan Goja Alpha yang tempat bekerja samanya Mr. Haiyan Zhuang. Jadi jelas ini mempunyai kualitas yang berbeda. Saya banyak mencari tahu tentang hal ini, dan saya juga mendapatkan Goja Magic Cube ini juga menciptakan beberapa puzzle seperti 1x3x3 floppy cube, juga ada magic, ya, Goja Magic, dengan ukuran yang saya mendapatkan sampel dengan ukuran yang kecil, 4 cm x 4 cm. Jadi ini keseluruhan memiliki dimensi 16x8 cm, cukup bagus, stringnya cukup kuat. Saya coba beberapa kali, walaupun saya nggak bisa main terlalu cepat juga, tapi stringnya cukup bagus, cukup elastis, tidak terlalu getas, bisa saya sedikit tarik-tarik seperti ini. Namun yang perlu saya ingatkan, Goja yang 3x3 kali ini, dengan berat hati saya mengatakan bahwa ini bukanlah cube untuk speed, karena mungkin kalau ditension dengan benar ini bisa menjadi bagus, karena saya melihat bahwa permukaan dalamnya ini adalah replika dari type F1. Ya, saya akan coba zoom ini. Jadi bentuknya benar-benar mirip sekali dengan type F1 seperti pada Ghost Hand. Namun kali ini dengan plastik stiker, dan mereka pun memiliki cap di luar, jadi di sisi stiker. Ya, seperti ini. Saya akan coba membukanya. Oke. Jadi jelas ini adalah bukan Goja Alpha, karena Goja Alpha tidak pernah membuat QB dengan bentuk seperti ini.
Mungkin kalau diatur dengan tension benar, ini bisa menjadi speed cube. Saya belum coba karena ini baru saja datang sampelnya dari salah satu supplier saya memberikan sampel. Tapi right outside the box, baru datang dari box, ini memiliki toleransi cut corner yang cukup jelek. Saya hanya bisa melakukannya setengah. Jika saya mencoba untuk 3 perapat, dia mentok dan setengah lebih dikit pun agak sedikit keras. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau diatur dengan benar, ini bisa menjadi salah satu speed cube seorang. Saya kurang tahu juga. Tapi overall, hasil yang saya dapat dari right outside the box baru adalah seperti ini kualitasnya. Memiliki core putih Goja ini. Jadi jelas sekali bukan tipe alpha ya, karena tipe alpha selalu menggunakan core berwarna kuning. Toleransi popnya sedikit ya. Saya sudah mencoba untuk memainkannya beberapa kali yang berwarna kuning, dan retensi popnya kurang, jadi cukup rendah. Dan ya seperti type F, capnya bisa copot-copot. Overall, this cube is okay. Tapi untuk kedepannya, walaupun kami sudah diberikan sampel seperti ini, kami dari pihak Link Shop sendiri belum ada berencana untuk memasukkan cube ini, karena kami sama sekali tidak memiliki informasi mengenai Goja merek ini, bagaimana perusahaannya, kelangsungan produksinya, review dari beberapa cubers di dunia. Jadi kami belum berencana, sama sekali belum ada rencana untuk stok cube yang warna ini. Untuk cross check pattern, bisa Anda saksikan bahwa warna merah dan oranye-nya mirip sekali. Memiliki stiker tekstur, which is bagus untuk beberapa orang yang suka stiker tekstur. Ya, overall sebenarnya cube ini oke, tapi not the best lah. Kalau Anda ingin mencobanya, silahkan. Kami juga belum ada rencana untuk menjualnya, tapi kami sudah dikirimin sampel masing-masing satu warna. Warna ini biru tua, yang ini warna hijau biru, hijau toska ya. Warna base-nya transparan juga, semua transparan. Goja yang kali ini transparan. Yang ini adalah merah, transparan. Dan yang satu lagi warnanya kuning, yang saya sudah coba beberapa kali solve ini, yang sudah saya lubrikasi. Jadi lebih ringan. Dan seperti yang Anda lihat, ini agak sedikit lock up karena ya memang toleransi cut corner-nya sangat rendah sekali. Hanya bisa setengah kotak dan udah lumayan macet. Oke. Kita belum ada rencana, jadi dibanding ini kita buang, kita akan berikan secara gratis. Mungkin untuk promo bulan-bulan ke depan, berikut juga dengan Goja Magic-nya ini. Ya, kita berencana untuk memberikannya gratis kepada customer yang membelikan selama 1 bulan membeli produk kami dengan nominal terbanyak. Kita akan memberikan mungkin, jadi kita punya 5 hadiah masing-masing, 5 pemenang dan gratis. For all, itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi Goja yang ini bukanlah Goja Alpha, jadi mohon jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan cube dengan kualitas Goja Alpha dengan Anda membeli ini yang notabene hanya seharga sekitar 30-40 ribu. Oke, okay? Di sini White Links. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, dan kita ketemu lagi di review cube selanjutnya. Terima kasih.